Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Sadur Bonsai. Kali ini Sadur Bonsai akan merubah, menata ulang perantingan dan mengganti media pohon cancang ini. Ini adalah hasil dari penataan ulang dan ganti media untuk supaya tahu gimana-gimananya. Mari kita saksikan videonya. Sadur Bonsai. Pohon cancang ini udah hampir 1 tahun dari dibeli belum diganti media. Daunnya udah mulai kusam dan mau di program ulang. Ini lagi tahap pembukaan kawat. Setelah pembukaan kawat, kita seleksi ranting-ranting yang mati, kita buang. Ini cancang mame gaya formal. Setelah beres kita pruning dan buang ranting-rantingnya, nah berikutnya kita pasang kawat. Saksikan terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, inilah daun cancang yang medianya sudah harus diganti karena akar semakin padat, dan ini kelihatan kam, beda dengan daun cancang yang subur agak mengkilat. Ini sudah menguning diakibatkan media ini terlalu padat, akar sudah penuh. Kita buang dulu daun-daun yang kusamnya sambil nanti kita wiring ulang. Ini tahap pengawatannya cukup rumit karena ranting-rantingnya sudah padat tapi kecil, diperlukan kesabaran ekstra. Ini proses yang sangat rumit, kalau belum terbiasa pasti akan patah ranting-rantingnya. Kelihatan jauh berbeda dari yang tadi. Tinggal kita proses penyikatan batang utama sambil ganti media. Saksikan terus videonya.
inilah penampakan sehabis disikat dan diganti medianya. Sehat kembali pohonnya. Inilah hasil akhir dari program ulang pohon cancang. Dan masih satu lagi masih dalam tahap pengawatan. Inilah hasil pengawatan yang satunya lagi, pohon cancang yang tertiup angin. Dan kita tinggal membersihkan batang jamur-jamur kayak gini. Nah, itulah tadi video dari Sendul Bonsai. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dan panjang umur tentunya. Salam santun, salam satu hobi, sadulur bonsai.